namun berikan sedikit pressure para pemain dari tim RRQ melakukan satu rotasi karena masuk lead by pokoknya dipaksa Petri Pani gunakan dan bahkan perpot terjadi. Lemon berhasil mendapatkan satu buff itu dengan mempunyai damage yang mumpuni untuk bisa memberikan perlawanan. Alright, itu dia pancingan yang berhasil didapatkan dari top lane. Kid mencoba untuk membalikkan kembali keadaannya dan menukarkan satu untuk satu. Oke, ini benar-benar cukup menakutkan dan bahkan bukan hanya menakutkan tapi melakukan zoning out dengan cepat. Red Ribbon Central bisa didapatkan. Lemon bakal coba di cover oleh para pemain dari tim RRQ lainnya, bakal Rasi terperangkap. Dipecat dilakukan all in terhadap suara Rasi. Ternyata itu adalah sebuah jebakan bagi follow up dengan permainan di arah turtle tim RRQ. Kali ini Lemon is coming up, udah menjadi pilihan utama. Dipukul mundur ke arah belakang bersama dengan Kapai, mencoba untuk melakukan zoning out. Ditangkap begitu saja, reset yang dilakukan dan Puppet Levi Gaming is real. Albert gagal berhasil mendapatkan satu poin dan bahkan Albert disumbangkan begitu saja. Instant pick up, Kapai akan menjadi korban kedua dari tim Alterigo. RRQ menukarkan 3 play on zoning out, mencoba untuk memberikan sedikit pressure di depan para pemain dari tim RRQ. Berhasil mendapatkan satu buff Alpam, Kid akan di fight tanpa ada satu buffer operasi di depan sana mesin selamatkan oleh Torreso dan Udil gagal untuk menyelam. Udil gagal tenggelam untuk RRQ dengan 7000 gold. Kali ini ada satu buff konsil dibuka menuju ke belakang. Deden Provoker menjadi pilihan utama dari seorang Karable. Para pemain tim RRQ mereka masuk ke dalam. Lemon Man to everybody, Razor still survive. Terpaksa di sana tertinggal, Rasi gak bisa diselamatkan kembali. Masuk ke arah base, Rasi tanpa adanya Kapai, apakah mereka mampu mempertahankan timpan mereka? Kid di depan sana mencoba untuk lewat saja, tapi ternyata Lemon kembali berhasil membuat Raizel tumpang dari bottom lane. Udil menukarkan dengan diri dan seorang Kai. Kai harus ditumpangi juga terkena Fade dan ini bencana untuk tim Alterigo. Mereka mau memaksakan 11.000 gold difference. One straight put is real kah kali ini? Oke, dan ini dia dari seorang Kai mencoba untuk bertahan. Wah, gak bisa. Gak bisa. Ini gak bisa lagi dan wipe out. Ini tim RRQ benar-benar mendominasi permainan dari tim Alterigo. Mereka gak bisa lagi bertahan dengan adanya pergerakan.